guys, kembali bersama saya di sini Hoodie Crafter, dan di episode kali ini kita akan membuat ya hutan-hutanan teman-teman ya di atas gunung itu teman-teman di belakang kita ini. Dan mungkin di pertama kali ini kita teman-teman kita akan mencari kayu-kayu dulu teman-teman ya, seperti birch sapling, oak, dan di depan sana, belakang sana ada spruce. Dan kita akan cari dulu biome-biome lain di sini teman-teman, mana tahu ada ya. Mungkin kita akan ke belakang dulu teman-teman. Oke, di sini kita kesini dulu coy. Kita lihat, sepertinya farm otomatis saya berjalan dengan lancar ya. Di sini kita lihat dulu, sudah mulai manen nih teman-teman, 11. Dan di sini apakah lancar juga? Kita lihat dulu. Oke, lancar teman-teman ya. Berarti sudah baik lah ini ya, sudah bagus. Oke, di sini kita ambil birch dulu. Kan kita mau nanam birch juga di sana teman-teman. Kita tunggu ya birchnya sampai numbuh cabang cuy, atau ngasih jatuh cabang dari pohon-pohonnya. Nice, oke. Oke, satu sudah saplingnya. Mungkin kita tunggu teman-teman sampai saplingnya turun semua. Ke sini ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman. Ini mana kuda saya cuy? Agak susah teman-teman. Oke, sudah situ aja teman-teman. Kita akan ambil. Ini sudah malam. Mungkin besok aja kita penjelajahannya. Ini banyak sekali bunga cuy. Oke, kita kembali lagi pulang. Dan setelah itu kita baru kita baru mengapainya ya, menjelajahinya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjutin dulu perjalanan kita cuy, tapi kita makan dulu. Oke, naik kuda kita cuy ke sana. Wow, apa ini teman-teman? Oke. Wih, ada elama teman-teman di sana. Kita ambil aja cuy. Wih, ini kenapa karakter saya hitam? Oke, ini baru dapat 5 cuy. Belum dapat kah, belum ada yang jatuh cuy. Baru sedikit sekali saya ambil, dan mungkin kita akan kembali aja ke rumah cuy. Oke, kita sudah sampai rumah cuy. Kita tidur aja dulu. Oke, mungkin kita akan ambil kaca dan soul sand dan apa teman-teman, magma cube ya. Magma cube apa namanya? Magma block kayaknya. Nice, oke. Dan ember. Oke, kita buat lift aja karena nggak bisa ya, nggak mungkin kan kita untuk jalan dari sana cuy. Kita buat di sini cuy. Iya. Oke, dan kita akan bersih-bersihkan dulu. Kita hancurkan dulu. Sudah jadi ya liftnya ini coy. Oke, dan ke bawah pun sudah lancar cuy. Cuman agak payah tadi ya. Saya ngapain juga agak payah coy, karena dia nggak bisa teman-teman saya hidup di sini. Dan cuman di sini aja teman-teman reaksinya, di sini nggak lagi ya, sampai atas nggak lagi teman-teman. Jadi saya kasih udara di bawahnya langsung bisa coy. Nggak tahu juga ya, dari itu ngelag dari HP saya atau apa. Dan di sini sudah saya ratakan juga. Dan mungkin kita akan nanti kita buat jembatan sini coy. Jembatan, lalu di sini baru kita sini lanjut kayak teman-teman ya. Di sini sudah saya tanami juga beberapa sapling ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kita buat. Kita taruh dulu. Ini kita mau buat jembatan di sini cuy. Jadi supaya gampang ya lewatinya. Enggak melalui dari jalan-jalan terjajul. Oke, dan di sini hancurkan dulu ini. Enggak kesannya ngambang cuy. Oke, jadi seperti ini. Dan mana dia? Kita pakai dengan mungkin ini aja birch cuy, bridge
Oke. Oke, berarti di sini. Kita mulai dari sini berarti ya. Oke, di sini. Oke, mungkin cantik kayak gini kita buat ya. Tes. Nice. Oke. Di sini ada apa ya? Ada tanah. Jadi kita taruh aja, kita ratakan, cuy. Biar makin nice. Oke, di sini tinggal kita tambahi beads-nya. Mungkin kita jadikan plank aja. Di sini kita buat dulu jembatan. Oke, nice. Di sini kita taruh lagi ini kayak gini. Apa kita ada? Oke, ini ada, cuy. Kita pakai aja. Crafting table kita buat aja di sini, crafting table satu lagi ya. Biar enggak kekurangan. Kita taruh aja lah, cuy. Oke. Ya seperti ini. Kita mulai dari sini semua, cuy. Dua jalannya aja, dua aja. Luasnya dua. Nice. Oke, di sini jalan lagi. Aduh, salah. Oke. Teruskan, ini masih banyak rumput-rumput ya. Oke, ini kita apain dulu. Mungkin dari sini kita akan nanam lagi, cuy. Di sini tanaman kayu apa entah. Nanti kayu apa, teman-teman? Dan di sini kita kayu apa juga nanti, teman-teman. Di bawah dan lain-lain, teman-teman ya. Oke. Masih belum tanamannya, masih belum banyak ya. Oke, lanjut. Kita apain dulu ini. Oke, berarti di atas ini kita taruh beads saja karena sudah banyak beads di sini, cuy. Berarti sini beads ya. Oke, pohon-pohon di kelompok aja, cuy. Biar lebih gampang. Ini kita buat seperti taman gini, cuy, supaya lebih cantik ya. Saya nggak suka kayak dibuat lebih apa kayak dibuat berapa, teman-teman, kayak dipetak-petakan gitu, teman-teman. Saya nggak suka tuh ya, nggak enak, teman-teman. Nampaknya kurang bagus. Itu pemakan, cuy. Kita tebangi aja, cuy. Tebangi aja ini. Oke, shovel kita udah habis dan ini sudah. Saya udah tidur dari malam ya. Oke, kena sampai malam, cuy. Ngerjain ini aja. Agak sulit ya. Pakai besi aja. Nice. Oke. Berarti di sini kita buat jalan aja. Oke, di sini saya sudah nanam spruce juga. Ini dekat kali, cuy. Kenapa saya selalu kayak gitu ya? Terlalu terburu-buru. Kita tanam ini sengaja, teman-teman. Supaya lebih gampang nanti dapati sapling ya. Dan sapling apa saya kayaknya hilang, teman-teman. Sapling apa itu? Dark oak-nya ya. Oke, mungkin saya di off camera saya akan datang lagi ke sana, teman-teman. Untuk ngambil sapling ya. Dan di sini kita ambil dulu. Dan kita tebang-tebang pohonnya. Oke, dan kita bagi-bagi dulu zona-zonanya ya. Oak-nya di mana, birch-nya di mana, dan spruce-nya di mana dulu, teman-teman. Tiga aja dulu, teman-teman. Kita nggak akan ambil lebih. Karena nanti lebih kita akan ambil, kita akan taruh di tempat-tempat lain lagi, teman-teman, yang kosong ya. Oke, kita fokus dulu untuk tiga itu. Karena setelah ini kita akan membangun tempat menanam wheat-nya yang baru, teman-teman, enggak yang itu ya, tapi tetapnya tempatnya tetap sama, teman-teman. Enggak di tempat lain, tetap di situ, cuman kita akan lebih mempercantik aja, teman-teman. Oke. Kita bagi zona dulu. Di sini tadi kita taruh beer saja. Di sini beers. Oke, atas ini semuanya ya. Ini kita ratakan lagi. Di sini. Dan ini kita tutup, teman-teman, guanya. Jadi kita tutup. Oke, saya skip untuk nutupnya, teman-teman. Oke, dan di sini kita akan membuat dulu fence. Mungkin arahnya di sini aja. Oke, gini, cuy. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Jelek.
Okay, mungkin dari sini aja kita hancurkan dulu ini, coy. Aduh, kita hancurkan dulu ini, coy. Kita taruh dengan tanah supaya balance semua. Nice. Okay. Kita kasih dengan fence bear saja. Okay. Okay, nice. Di sini sudah mempunyai beberapa fence dan kita akan kasih jarak 2 aja, teman-teman. Berarti di sini dan di sini terus ya. Ini mengganggu sekali rumput-rumput, sumpah dah. Oke, di sini. Oke, dan ini tinggal. Alah, mak jatuh, cuy. Aduh, ada creeper, ada creeper. Jauh. Oke, ada creeper ya, bahaya nih. Sumpah dah. Saya malas nih ngelek-ngelek lawan creeper nih. Ya apalah. Wih, menang juga ternyata, cuy. Agak ngelek. Saya nggak suka ya. Oke, sekarang kita akan ambil dulu. Oke, kita buat dulu lagi sub apa nih fence-nya. Oke, di sini sudah hampir ya. Ini kita apain dulu, cuy. Sedikit lagi di sini. Di sini, di sini. Oke. Iya. Oke, untuk tempat birds-nya sudah ready, teman-teman. Sudah siap ya. Dan sapling-nya ini. Jadi kita buat untuk birds-nya tuh enggak satu-satu gitu, teman-teman. Cuman kita buat 4-4 ya. Berarti di sini 4, cuy. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Nice. Oke. Kita tunggu sampai mereka tumbuh. Oke, dan kita lihat dulu. Di sana, cuy, ada apa kita? Sapling-sapling kita yang udah berontokan, teman-teman. Oke, kita tanami lagi dan sekarang kita apa? Kita akan buat penanaman oaknya. Kita nanam oak karena di sini banyak oak, cuy. Jadi biarin aja di gunung ini, cuy. Nggak sampai ke belakang, teman-teman. Aduh nih, kenapa? Nggak sampai ke belakang, teman-teman. Ya cukup sampai depan ini aja. Di atas gunung itu nggak kita tanami lagi, cuy. Kita hancur sedikit dulu. Jadi sebatas ini aja, nggak sampai gunung tuh, teman-teman ya. Ini kita hancurkan dulu. Aduh, itu kayaknya ada yang sudah tumbuh. Nggak bisa 4 ya. Waduh. Nggak bisa 4, cuy. Seperti nggak bisa 4. Gagal, cuy. Oke, biar lebih cantik, cuy. Sudah lumayan, kita buat dulu walk fence ya. Dan di sini kita taruh lagi ini ya, cuy. Tanahnya kita ratakan dan kita taruh si fence-fence ya, cuy. Ya, sini aja. Ini kita peratakan sedikit aja, cuy. Satu aja ya ratakan ya. Oke, seperti ini. Ya, oke, teman-teman. Kurang lebih. Oke, ini kita hancurkan dulu. Seperti inilah, oke. Taruh. Oke, kayak gini, cuy. Iya. Kita kasih mentokan di sini. Itu biarin aja langsung ke apa ya? Langsung ke ini, hancurkan dulu. Aduh, susah sekali. Ngadap langsung ke sana, cuy, biarin aja ya. Ini sudah lumayan bagus. Di sini kita nanam oak. Ada nggak oak kita? Saya malasnya oak ini kadang-kadang dia mau ninggi gitu, teman-teman. Cuma nggak apa-apa ya. Oke, di sini kita nanam oak. Oke.
Nice, jadi seperti ini teman-teman. Yang untuk oaknya sudah jadi. Dan saya bingung sekarang kayak mana kita nanam spruce-nya ya. Sedangkan spruce kita tinggal sedikit cuy. Oke, ini lupa saya apain. Oke guys, untuk ini ya sudah siap. Untuk oaknya ya. Sudah saya tanam-tanami juga. Dan sekarang apakah langsung aja kita buat cuy? Oke, langsung aja teman-teman ya. Kita akan membuat siapanya. Si ini kok saya spruce-nya sudah lumayan teman-teman. Sudah saya apain. Jadi kita langsung aja teman-teman kita buat aja ya. Tanpa basa-basi lagi cuy. Oke, ini kita buat lagi. Kayak tadi aja di sini spruce ya. Di samping ini. Setelah ini mungkin kita akan ke bawah ke storage room. Kita buat dulu pumpkin O-lantern, Jack O-lantern namanya itu teman-teman. Oke, setelah itu kita akan menanamnya teman-teman dengan si leaf-leafnya cuy. Kita tebang-tebangi dulu pohon-pohonnya ya. Saya skip untuk tebang-tebangi pohonnya teman-teman. Oke. Oke, di sini kita taruh dulu beberapa barang yang nggak perlu-perlu ya. Pumpkin aja teman yang ada. Waduh. Oke. Oh ini rupanya tadi sapling kita ya. Oke mana apa saya? Ini. Oke ini dia. Kita apain dulu? Kita buat Jack O'Lantern dulu teman-teman. Oke. Kita buat dulu Jack O'Lantern teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin kita tidur dulu teman-teman ya karena sudah malam ini teman-teman bahaya nanti. Oke. Kita tidur dulu dan kita langsung ke atas saja teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, saatnya kita akan membuat si tempat penanaman spruce-nya. Ini sudah mau siap cuy. Di sini sudah ada jalannya cuy. Ini ya, lumayan bagus juga ternyata. Oke, sekarang kita akan hancurkan dulu pohon yang besar ini. Oke. Sekarang ini belum belum kelar teman-teman. Ih. Kenapa saya taruh situ? Random banget deh. Ini taruh sini cuy. Taruh di sini supaya gampang ya kita jalan. Enggak sendat cuy. Oke, kita taruh di sini. Oke. Oke, berarti tinggal kayu dark oak. Dark oak sebenarnya kita ada. Cuman seperti masih sedikit sekali, saya akan kembangkan lagi. Dari ada 6 tuh teman-teman. Kita akan kembangkan lagi teman-teman. Oke. Oke, sepertinya pas sekali. Iya, pas sekali sisa 1 cuy. Di sini. Oke. Nice. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mengapain cahayanya teman-teman. Kita akan import cahayanya. Oke, mungkin di sana gelap aja dulu enggak apa-apa. Enggak, deng. Bye teman-teman. Oke, kita apain dulu. Kita buat terus dulu ya. Beberapa aja cuy. Gini cuy. Gini dan kayak gini. Oke. Jadi kita simpan di dalam. Ini kenapa berserakan? Oke. Di sini lagi. Waduh. Tidak disangka teman-teman ada. Oke, berarti nggak usah pakai itu ya. Karena bisa teman-teman. Oke. Kenapa terlalu gampang menjemputnya ya? Oke. Nice. Oke, di sini kayak bisa. Kita taruh aja kalau bisa kita taruh teman-teman. Kalau enggak ya sudahlah. Oke. Oke, yang ini kita kasih torch juga ujung-ujungnya. Mungkin enggak kita kasih torch. Oke, sekarang sudah mulai malam. Ini sudah mulai bagus ya untuk kita buat-buat cahaya, pencahayaan ya. Buat cahaya mana bisa cuy di Minecraft. Buat pencahayaan karena gelap ya, jadi kita tahu di mana titik-titiknya supaya buat cantik teman-teman. Oke, di sini. Wih, di gelap sekali teman-teman. Aduh, salah. Oke, kita taruh dulu ini, nggak usah pakai. Nice. Oke, di sini cuy.
Iya paling udah. Oke sekarang sudah mulai terang world kita. Yang di atasnya teman-teman ya. Di sini adakah? Oke bagus. Oke sudah mulai terang. Oke kita taruh dulu torch-torchnya. Nice. Oke. Wih dia ada yang spawn teman-teman. Sudah ada yang spawn. Random banget. Oke di sini iya. Tunggu dulu kita apin panah kita. Oke mati dia teman-teman. Yang di atas sudah cukup ya, sudah cukup terang. Sekarang ini bawah di sini kita taruh. Ini langkah penerangan cuy. Oke. Oke teman-teman, di sini sudah ada apanya ya? Tempat apa nih? Oke sudah dipasangi apa ya teman-teman? Pumpkin ya, pumpkin dengan liftnya kita tambal gitu teman-teman. Dan sekarang kita buat kayak yang survival kita yang dulu teman-teman. Saya kangen ya survival saya yang dulu. Oke di sini pakai ini cuy dan pakai ini aja kah? Oke. Mungkin pakai itu aja dulu cuy. Kita buat dulu fence dari apanya. Kenapa terang teman-teman ya. Kita pakai fence ini 27. Oke cukup ya. Oke caranya itu saya buat kayak gini aja ya teman-teman. Dibuat kayak gini dan ini. Oke pakai blok apakah. Mungkin ini aja supaya cantik. Saya suka warnanya teman-teman. Ini birdswood di sininya lalu ditaruh gini. Nice. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke. Di sini lagi kah? Oke, di sini kira-kira, cuy. Oke, di sini lagi. Karena kita nggak mau ada terus-terus gitu, nimbul-nimbul di pagar-pagar kita. Jelek, teman-teman. Bagus kita buat kayak gini aja. Oh, shit. Ah. Ada creeper. Oke. Stay cool Dimas. Ada creeper, coy. Oke, kita betulin lagi. Oke, gitu seterusnya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, semuanya sudah jadi ya. Udah ada apanya juga lampu-lampu jalannya cuy, tetapi ini masih gelap saya rasa masih ada ini juga ini merusuh dan kita harus hati-hati jalan sini masih hati-hati teman-teman dan mungkin sampai di sini dulu masih ada spawn ya di apa itu. Oke teman-teman masih ada spawn dia bawah-bawahnya ini teman-teman. Oke karena saya sudah kehabisan torch juga. Mungkin kita tutup aja episode kali ini. Yang penting kita sudah punya tempat menanam kayu-kayu kita teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Oke.